Wes. Guys banget nih. Hai, kembali lagi bersama saya Ayu Dewi Slamet dan saya Dito Percussion dalam acara. Jadi kita di sini lagi main ke studionya Female Daddy. Ini mungkin videonya agak nggak terlalu bermanfaat ya, tapi tolong ditonton ya untuk popok skala gitu. Lumayan kok bermanfaat benar ya. Jadi untuk para lelaki yang ingin bermanfaat deh. Jadi biar laki-laki tuh lebih peka, lebih tahu. Jadi kalau misalnya nitip-nitip gitu, saya yang nitip dong. Eyeliner abis nih gitu. Jadi tahu eyeliner tuh yang mana gitu. Okay. Okay. Jadi challenge kali ini adalah By the way, skala mana? Skala lagi di video ini. Yang di belakang video ini adalah skala. Ya, jadi tenang. Dia yang merekam ya. Dia merekam, ya. Itulah gunanya skala saat ini. Kita langsung aja mulai ya. Okay. Siap, Bu. Ibu santai aja dong, Bu. Apa kamu mau langsung gini gitu kayak undian-undian gitu aja. Jadi ini semua yang gue beliin di sini itu dengan penuh dramatik. Bentar, aku mau kasih lihat dulu. Mau kasih tahu dulu. Jadi ini pouch-nya mereknya Harper & Smith, ada di Goodstep. Lucu banget, aku suka sih warnanya hijau gini. Okay. Dan kenapa aku beli warnanya hijau stabilo? Karena biar gampang dicari. Yeah. Karena kalau misalnya pas makeup tuh kadang-kadang tiba-tiba nyangkut di mana kita bingung. Jadi jangan sampai pilih warna yang hitam, abu-abu, putih itu jangan. Jadi harus yang apa namanya? Ngejreng, jadi biar kalau hilang tuh kita tahu deh. Okay, yang pertama. Okay. Set. Kasih lihat dulu deh. Pensil 2B. Ini untuk ujian. Jadi teman-teman jangan mau pernah dibohongin sama para wanita. Sebenarnya bisa pakai pensil 2B atau HB. HB tipis ya bisa. Oh iya, HB tipis ya. Eyebrow merek 2B. EB. Oke, tuh. Ini tuh sama aja. Jadi para lelaki kalau misal disuruh beliin apa namanya nih, pensil alis. Iya, benar. Pensil okay, alis. Oke, next. Oke. Ini adalah serius tapi di serius ini serius. Kalau di sininya tulisan ada real teknik. Jadi teknik yang benar ada dalam pantai. Loh, aku itu salah di mana? Oh, itu mereknya. Coba enggak biasa sih ada tulisannya sih. Ada. Nah, ini. Retractable bronzer brush. Karena dia warnanya coklat, jadi dibilang bronzer. Wih, kok udah? Ini buat bagian pipi. Ya, Cip ya? Iya. Ya, oke. Nih, kayak gini. Sayang, gitu. Oke, next. Nah, ini nih. Ini mereknya Make Up Forever. Profesional. Jadi, kalau yang nggak profesional, dia ada di Depok. Beneran loh. Maksudnya belinya di Depok. Iya. Jahat banget noti lu di band warga Depok. Iya, atau Tangerang deh. Gua kan warga Tangerang. Oh, iya. Jadi menghina diri sendiri. Iya. Nah, terus kalian tahu HD kan? HD di sini nih kayak di film-film. Jadi udah HD, TV-nya udah HD belum. Iya, benar. Jadi iya, muka. Iya, high definition pada muka itu juga penting loh gitu. Jadi foundation ini punya kekuatan HD yang luar biasa. Foundation ini untuk awalan katanya ya, buat nutupin jerawat atau freckle pada tubuh. Betul, yeay, berhasil. Okay. Nah, tuh, gue masih nggak ngerti bedanya yang ini sama yang tadi. Kalau ini diluncingin sama aja nggak? Itu kan spidol tapi bentuknya. Iya. Jadi emang ini berbeda ya gunanya ya? Berbeda kan, ini untuk alis, yang ini untuk eyeliner. Ini bukan alis, nih di sini nih. Oh iya. Jadi ini untuk eyeliner, spidol. Oke. Dan dia tahan air. Ingat kalau yang nggak tahan air, nanti kena air mata, nangis sedikit luntur. Jadi kalau. Kau tahu gua, tapi tahan air. Iya kan dulu kan mantan mas. Enak aja. Bukan, ini ada waterproof. Oh iya. Yeah. Tereng. Nah. Ini bedanya apa sama yang ini? Dia beda warna. Tuh, beda warna. Ini namanya warna tulian. Itu lipstick. Oh, ini lipstick? Iya. Bukan ini? Bukan. Oh, saya salah. Gagal. Ya udah, ini salah. Udah yang lain. Cak, tapi gue pengen nanya sih sebenarnya. Beda kuas ini sama kuas ini tuh apa sih sebenarnya? Buat para wanita juga di luar sana ya. Maksudnya ini pria cuma nanya aja nih. Padahal sama-sama kuas gitu loh. Apa sih bedanya? Kan bentuknya aja beda. Tapi kan gunanya sama gak? Beda. Jadi gimana? Jadi biasanya tuh ini tuh aku juga gak tahu. Apa cuma untuk beli doang gitu maksudnya? Gak,
tuh dia apa yang punya keinginan tiga gitu. Nggak, jadi biasanya ya aku nggak tahu sih sebenarnya biasanya kalau aku lagi dandanin ini tuh kayak buat finishing touch gitu loh, buat terakhir gitu. Tapi kadang aku pakai buat shimmering di sini nih, shimmering. Oke, skala. Apa namanya, buat kayak apa sih, highlight gitu. Tapi ini nggak bisa pakai ini. Ya nggak bisa, soalnya kalau mau pakai highlight ini segini nanti full. Oh. Jadi ini untuk ke shading. Oke deh. Ya. Kita terima aja ya guys alasannya. Yang penting cewek-cewek ini sembuh. Nah, ini. Ini adalah kalau dari bentuknya spons. Dia kenyal. Terus dia kenyal. Nah, ini untuk foundation di sini, yeah. Awal-awal. Ini untuk foundation awal-awal. Untuk di awal-awal hubungan gitu. Iya, untuk di awal-awal hubungan juga perlu pakai ini. Anjir. Siar cakep maksudnya. Ini adalah, gila gue gak ngerti sih kenapa kayak ginian tuh banyak banget di tempatnya cewek-cewek itu loh. Ini satu, dua. Oke, kita jabarin ya. Bukan Dit, jadi tuh gini loh, kenapa ini beda? Enggak, tapi ada berapa chip lu bawa gitu, gak guna men. Itu gak efektif. Ya. Skala mau yang mana? Skala mau yang mana? Oke, skala nggak setuju kan dengan keadaan ini? Oke. Okay. Nih yang ini, yang ini kan nyangkut. Oke, dah, dadah. Nah, biasa aja lagi. Coba mana? Nih nggak jadi ini. Kalau yang ini itu untuk blush on. Kenapa kita pakai beda? Karena blush on itu biasanya warnanya pink atau orange. Nah, kalau misalnya pakai blush on tapi ini juga, nanti kita jadi coklat, jadi cemong, tau gak? Jadi harus beda warna. Gak diterima. Udah. Udah gimana sih? Ini udah dipakai buat shading, warnanya coklat. Nih, dia punya ini lagi, satu lagi. Walaupun kecil gini sama kegunaannya. It's not good for you, man. Tapi it's bad, udah. Nih, dia ada ini lagi. Apa gunanya, sama ini, kuas semua. Oh my goodness, oke. Okay. Maafkan mama. Ya udah. Maafin mama ya, Pi. Tuh, punya lagi. Jadi semua ini yang kamu bawa itu hanya kuas. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Dikurangin nih sayang ya. Apaan sih? Oke, sekarang ini. Gak jelas. Ini namanya seumuran. Jadi kalau pakai ini kita terlihat seumuran. Shuemura itu mereknya. Oh, mereknya. Lah ini seumuran. Ketawanya mau ketawa ya. Ya. Tuh. Sok teu. Jadi kalau pakai ini kulit itu jadi petal skin. Jadi sebagai metal. Dia mengkilat kayak metal. Ya, intinya foundation juga lah ini, foundation. Ini bedak. Oke. Ini salah juga. Padahal. Ini apa emang? Ini shading. Untuk bayangan-bayangan di wajah. Ini juga bedak. No, it's not bedak. I know, I don't know. It's eyeshadow. Oke. Dan ini juga bedak. Gue juga bingung deh sama cewek-cewek bahwa bedak tuh banyak banget. Satu, kamu kasih tahu ini dong, Dit. Apa? Pendapat ya, kamu tentang make up gitu. Pendapat cowok tentang make up. Gue mau kasih tahu, di sini ada kuas ada 6, 7, bedak ada 5. Ini tuh sama gitu, enggak penting. Beda, beda, itu beda. Ya, intinya tuh. Intinya ya, maksudnya gue sih bagi teman-teman cewek di luar sana, gue mau kasih tahu gue laki-laki itu sebenarnya enggak peduli banget dengan make up kalian gitu, karena yang terpenting adalah hati kalian. Nah, jadi nggak usah tebel-tebel gitu. Enggak, karena apapun yang kalian buat untuk laki-laki itu untuk menggubris mereka itu nggak penting, men. Karena yang mereka lihat adalah hatinya. Dari hati terpancar ke wajah, dan itu secara alami akan memikat dia. Gitu. Yeah, tapi benar, yeah. Maksudnya ya ini buat teman-teman di luar sana juga, kalau makeupnya ketebelan atau gimana, lihat di flow aja guys. Kayaknya makeup yang tebel itu bukan cerminan cewek yang cantik. Wow. Jadi pesan gue untuk laki-laki di luar sana, jangan beliin cewek lu makeup yang banyak. Apaan sih? Jangan dong, itu tetap harus ada anggarannya, Dit. Iya, oke, okay, boleh. Nih, jadi ada eyeshadow MAC juga, cuman aku udah gak terlalu pakai sih. Ini udah agak lama. Ini buat lebih apa? Lebih... Jadi lebih sering pakai yang makeover ini karena warnanya nggak terlalu jauh sih. Shade-nya namanya Espresso.
Terus ini ada eyeshadow dari Urban Decay. Aku suka banget sama Urban Decay ini karena dia pigmented banget. Terus warnanya tuh kayak bagus-bagus gitu. Ini shade-nya yang Chain Santai. Chain Smoker. I want something just like. Ada lagunya ya, tolongin keluarnya. Terus tadi ada ini pencukur alis. Oh, itu pencukur alis. Pencukur alis. Shaping the rainbow. Oh, eyebrow. Terus aku selalu sedia cotton bud. Oh. Bisa buat bersihin atau malah kasih belek-belek cinta itu loh. Kita ngomongnya belek cantik. Ngapa silver-silver gitu buat ujung gitu loh. Terus aku juga selalu bawa gunting kuku dan korek kuping. Jadi Ayu tuh orangnya jorok, jadi dia suka gini-gini nih ke hidung. Apaan sih? Enggak lah. Justru aku menjaga. Jujur dong sama netizen. Wih, netizen. Terus sama maskaranya, aku suka banget sama maskara Clinique. Karena apa, Cie? Karena aku tuh matanya gampang bintitan. Dan entah kenapa pakai Clinique ini tuh kayak aman-aman aja gitu. Dulu sempet pakai merek ABC, cuma tato bintitan. Terus udah gitu yang kedua. Yeah. Susah dibersihinnya, sementara Clinique ini tuh dia kayak emang sedia yang water brush. Dia sedia yang enggak waterproof. Jadi maksudnya gampang dibersihin, malah kadang ada yang pakai air aja. Ini aja pakai air aja tuh udah bisa langsung. Tapi kalau nangis atau kalau action. Kalau kena air drama queen. Splash itu enggak kenapa-napa. Pokoknya kalau digosok baru dia keluar jin. Okay. Terus ada bulu mata juga. Palsu ya? Palsu. Jangan bulu fake. Mata. Bulu mata aja yang palsu. Tapi ini guys, bisa enggak sih disulam gitu? Maksudnya apa sih, Diet? Udah deh, enggak usah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang absurd. Enggak, maksud gue ini biar abadi gitu. Jadi iya, disulam namanya. Abadi. Terus ya lem bulu mata. Of course buat ngelempelin bulu. Oh, gila. Kasian ya cewek-cewek di luar sana guys, sumpah. Terus sama ini, rollover reaction, ini the best banget sih. Nih, yang ini warnanya, warna tuhliat. Tuhliat? Oh. Jadi ya, beberapa tahun terakhir ini kan kayak lagi in banget gitu, yang matte lipstick lah, semua bikin. Oke. Okay. Matte lip quit lah, matte lipstick liquid lah. Matte diamond lah, ayo matte diamond. Terus tiba-tiba rollover ngeluarin ini, wah itu dar bom banget. Keren ini banget. Gua biasa kemarin sih aku pakai pas made gitu, terus aku kasihin ini, cobain deh guys. Terus ya, ada tempat soft lens juga. Udah itu aja guys. Yeay. Nih, jadi jangan lupa ini jangan sampai hilang, yang penting itu jangan sampai hilang karena Ayu pernah hilang sekali. Iya, sedih banget deh, pasti pernah juga deh teman-teman. Tolong hargai para pria yang udah nabungin kalian untuk beli sebanyak ini gitu. Bener deh, maksudnya ya lo hargain aja kita guys. Yeay, thanks for watching guys. Jangan lupa kita juga punya channel YouTube, judulnya Teman Tapi Menikah. Di situ kita biasanya sih banyak banget video tentang skala ya pastinya, daily vlog, terus ada beberapa tutorial juga, Yoi. Tips juga dari Encip, jadi nama acaranya Encip Tips. Encip tips gitu, soalnya biasa ibu-ibu kan pasti ada tips-tips baru gitu. Pokoknya banyak yang bermanfaat di channel YouTube kita, yeah. Kita suka pergi kemana-mana sama bayi, dan buat yang baru jadi anggota, apa namanya, punya keluarga baru, bisa contoh kita membawa bayi tapi kesulitannya gimana, apa lagi? Pokoknya banyak hal menarik. Jangan lupa ya di like, subscribe, sama di komen. Di sini juga jangan lupa, pokoknya semoga menyenangkan hari kalian. Yes.